Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel Haizov Official. Kali ini kita akan membahas seputar kehidupan Rangga Azov dan Heiko van der Vecken. Tapi bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke guys, tak perlu berlama-lama, kita langsung saja ke video pembahasannya. Rangga Azov dan Heiko van der Vecken ditantang seberapa jauh kenalnya Rangga Azov kepada Heiko van der Vecken. Rangga Azov ditantang oleh status selebritis. Nah, inilah reaksi mereka berdua saat ditanya-tanya jawab oleh status selebritis ya guys. Saat ditantang oleh status selebritis, Heiko van der Vecken dan juga Rangga Azov untuk bikin game tanya jawab pertanyaan dari status selebritis. Siapa yang menang ya itulah pemenangnya, dan siapa yang kalah makanlah permen yang macam-macam rasanya yang sangat-sangat aneh ya guys. Dengan keseruan Heiko van der Vecken dan juga Rangga Azov, pertanyaan pertama dilontarkan oleh status selebritis kepada Rangga Azov dan juga Heiko van der Vecken. Pada akhirnya Rangga Azov pun berhasil menjawab pertanyaan, dan yang kalah pun harus memakan 1000 rasa dari permen tersebut. Tapi ada satu yang tidak bisa dijawab oleh Rangga Azov. Pada akhirnya Rangga Azov pun memakan 1000 permen rasa itu. Dan ternyata Rangga Azov ini sudah mengenal Heiko van der Vecken sejauh ini, sehingga tahu ukuran sepatu yang dipakai oleh Heiko van der Vecken. Ternyata Rangga Azov pun berhasil menjawab semua pertanyaan itu. Heiko van der Vecken juga sama, sudah banyak tahu tentang Rangga Azov. Dari soal makanan dan nomor sepatu yang dipakai oleh Rangga Azov. Setelah selesai tentang tanya jawab dari status selebritis, untuk Heiko van der Vecken dan juga Rangga Azov pun dengan penasaran akan keberadaan permen yang 1000 rasa itu dengan canda dan tawa serta gembira antara Heiko van der Vecken dan juga Rangga Azov ya guys. Jika sudah sedalam ini, Heiko van der Vecken dan Rangga Azov sudah saling mengenal dan mengetahui kesukaan mereka berdua satu sama lain. Apakah ini tidak lama lagi akan hubungan Heiko van der Vecken dan juga Rangga Azov segera dipublikasikan dan segera dihalalkan ya guys. Nah oke guys, cukup sekian dulu sekilas info dari channel ini. Jangan lupa tulis saran dan pendapat di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan share ya guys. Terima kasih.